ada yang salah. Seharusnya dia kan sudah mati. Lu ngapain pakai berdiri lagi? Ngapain lu? Tuti. Saya cuma mau sedikit improv, Bang. Supaya lebih bagus. Tapi toko itu sudah mati. Iya, saya tahu. Cuman, perannya sedikit sekali. Saya sengaja untuk supaya karakternya lebih keluar, lebih hidup, lebih dramatis. Pakit kembali. Lu figuran jangan banyak ngomong, ya? Roy! Bikin tahu gue dong yang bawa orang ke sini. Kita cari orang baru aja. Gue udah capek. Ya. Gimana, Tom? Lo tau tempat ganti kostumnya kan, Ron? Iya, gue tahu. Thanks, ya. Siap? Siap, Bos. Action! Udah lama kerja di sini, kok masih belum ngerti juga? Sama kamu jangan kasar begitu. Kamu harus bisa merubah sikap kamu itu. Kalau kamu gak mau kehilangan pekerjaan, kamu harus bisa, ya pura-pura gak malas, pura-pura senang lah. Kamu perlu kursus kepribadian dulu kali. Kursus acting aja, men. Acting? Emang mau jadi pemain sinetron? Loh, tadi katanya kalau ngelayanin tamu, kita harus pintar acting, Mam. Lagian kalau kursus acting itu lebih murah daripada kursus kepribadian. Nah, kan di dekat rumah kamu ada sanggar teater kan, Men? Udahlah, terserah. Mau ikut kursus apa, terserah. Tapi yang pasti, saya nggak mau ngeliat kamu lagi begitu sama kamu. Lu lagi. Malam, Bang. Lu kan tadi calling. Begini, Bang. Saya udah nemuin cara-cara acting untuk jadi orang mati, Bang. Saya punya ide. Dan saya yakin Abang pasti suka dengan acting saya nanti, Bang. Pisau, Bang. Pisau. Pisau pasti lebih ekspresif daripada pistol. Sebentar, Bang. Aku terbunuh! Emang gila lu ya? Ya, Mbak, kecoanya udah mati. Kita di-cut sekarang nih, Pak. Loh, belum di-cut? Belum. Cut! Bangun dong. Udah cut. Nggak apa-apa, lu? Nggak apa-apa, Bang. Gimana sih? Kalau pembunuh kecoa itu mestinya di lantai. Kasian kan orang digebukin. Tolong, Mbak. Dokumen. Ada yang luka? Nggak apa-apa. Saya kan cuma figuran, Mbak. Udah biasa kok. Tadi kenapa diem aja? Mungkin kau bangun. Gini, Mbak. Tadi tuh saya nunggu aba-aba cut dari sutradara. Jadi baru saya berdiri gitu. Tuh, sutradara dengerin. Makanya di-cut dong. Dia nggak mau bangun kalau nggak di-cut. Thanks, ya. Kamu hebat banget, ya.
kayaknya kamu profesional deh. Ah, saya belum apa-apa. Mbak yang udah profesional. Nama kamu siapa? Saya Roy. Roy Saputra. Kalau kamu mau, kamu bisa gabung dengan agen saya. Ah, yang bener Mbak. Saya mau. Saya mau. Catat tuh nama sama nomor teleponnya. Ah, iya Mbak. Gak apa-apa. Waduh, ada apa nih ya? Pagi-pagi saya udah kedatangan bidadari dari kayangan. Bisa aja. Gini, saya bisa ketemu sama pengajar akting di sini nggak? Pengajar akting? Iya, soalnya saya berniat mau belajar akting. Untuk apa? Untuk apa ya? Ya mau belajar acting aja. Emangnya gak boleh? Boleh. Ya boleh dong. Tapi pasti Anda mau jadi bintang film? Enggak juga. Ya pokoknya pengen belajar acting aja. Waduh, sorry, sampai lupa saya. Ayo, silakan, silakan duduk. Iya. Aduh, maaf nih. Jadi, pasti ada pengajar data di sini. Ya, mungkin. Mungkin bisa dibilang begitu. Tapi kok sepi ya? Emang lagi sepi. Anda datangnya pagi-pagi sih. Coba kalau siang atau sore menjelang malam. Waduh. Itu kita lagi latihan-latihannya tuh. Lagi seru-serunya. Sampai malam? Iya. Malah kadang sampai pagi. Kenapa? Saya cuma bisa siang. Oh, gak masalah. Anda mau siang atau mau kapan aja terserah. Anda yang belajar. Tapi yang jelas, Anda harus punya kemauan untuk serius berakting. Belajar. Yang penting sekarang saya harus bayar berapa? Waduh, susah saya jawabnya. Karena terus terang sanggar ini gak menetapkan tarif. Tidak seperti tempat-tempat panti pijat. Kok Anda tertawa? Saya serius. Di sini saya hanya membantu orang-orang yang berkeinginan untuk mengembangkan teater. Tanpa bayaran pun, gak apa-apa. It's okay. Dan saya salut loh sama Anda. Karena jarang sekali orang Indonesia yang berkeinginan untuk belajar acting secara serius. Tapi kalau untuk menjadi bintang film, menjadi bintang top, banyak kan? Ya, iya. Tapi saya tetap harus bayar loh. Karena setiap jasa itu kan harus ada imbalannya. Saya aja selalu minta imbalan kalau lagi dibutuhin sama orang. Kapan kamu bisa mengalami? Kapan? Sekarang juga bisa? Bisa begitu? Iya. Oke, sebentar, saya ke belakang dulu. Maaf ya. Kenapa uangnya nggak diambil? Lebih baik uang ini untuk Anda saja. Mungkin Anda lebih butuh uang itu daripada saya. Oke? Oke. Sekarang coba kamu anggap saya ini adalah tamu kamu.
Loh, kok ketawa? Gak usah malu-malu. Ngapain kamu datang jauh-jauh kalau cuma untuk malu? Coba deh. Selamat malam, Pak. Ya, terus? Selamat malam, Pak. Lalu gimana? Kamu jangan agresif begini dong. Sorry. Anggap lagi saya adalah tamu kamu. Ya. Sekarang coba senderkan wajah kamu di dada mereka. Coba. Ya. Dengan posisi seperti ini, saya yakin mereka langsung kelepak, kelepak, kelepak. Kayak ikan yang kekurangan air. Dan kamu bisa bayangkan cinta pertama kamu. Saya gak pernah punya cinta pertama. Bohong. Kamu juga pasti punya. Semua orang punya kenangan indah dalam hidupnya. Iya, saya tahu. Tapi saya gak pernah punya cinta pertama. Mel. Apa kabar? Aduh, lo mau ngapain lagi sih kesini? Gue cuma mau tanya. Ses Betty, syuting hari ini? Mana gue tahu. Lo tanya tuh sama Bang John. Dia yang ngatur semua jadwal pemain. Lagian lo ngapain sih nanya sama dia? Wah, cap cip cup lah. Kali aja gue dapat kerjaan. Kerjaan? Kali aja. Dia pernah bilang sama gue, silahkan bergabung dengan agent saya. Siapa tahu kan? Udahlah Roy, lo tuh gak usah ngimpi. Paling-paling dia juga cuma basa-basi sama lo. Minggir, gue banyak kerjaan. Eh, Tut. Lo kok jadi ragu akan kemampuan gue, Tut? Lo ingat gak, waktu di kampus dulu, gue selalu dapat nilai A untuk pelajaran seni peran. Dan di teater. Di teater gue sering jadi peran utama kan? Iya, iya. Di teater lo emang bisa jadi peran utama. Tapi di sinetron, belum tentu, Roy. Lo bukannya kerja, malah ngomongin buku masakan di sini. Kerja dong. Halo, Bang. Apa kabar? Lu lagi. Dandani dia. Ya, lu. Saya? Iya, iya. Gue tunggu dulu, Kak. Cepat. Oke. Okay. Thank you, Bang. Iya. Oke. Okay. Cepat, ya. Ya, udah. Ikut gue. Maaf, Pak. Burung buat seperti lepas. Lepas bagaimana? Ceroboh kamu. Cepat ambil burung cadangan. Tapi masih ada durang peperti. Diambil cepat. Iya, Pak. Panas juga. Pak, cadangannya juga hilang. Burungnya sana, mana? Oke. Ready. Action. Kakak, ngapain enak situ tuh? Lo gimana? Bunda-bunda bilang mau jangan keluar, jangan bergerak. Kenapa lo keluar? Hah? Saya udah mulai kepanasan, Bang. Tahan dong. Ya? Kulit saya kebakar, Bang. Adegannya cuma 3 detik. Apa lo gak bisa lahan? Hah? Gue udah bela-belain lo supaya main lagi. Lo jangan memaluin gue dong. Mereka benar-benar gak menganggap kamu. Berambisi untuk jadi bintang sih boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai ngerendahin diri kayak gitu dong. Roy, terus terang, aku juga pernah berpikiran kayak kamu. Aku pernah berangan-angan jadi bintang film atau pemain sinetron kayak. Tapi lama-lama aku sadar, Roy, tampangku ini gak laku di pasaran. Ya, jadi aku buang angan-angan untuk jadi bintang. Nah, tempat kita ini di sini. Kita ini orang panggung. Betul. Orang teater. Betul. Hah!
Tapi saya juga gak mau kalau saya hidupnya kayak gini terus. Gak maju-maju. Justru karena saya merasa saya punya kemampuan acting yang bagus. Saya bela-belain. Peran apa aja saya mau. Walaupun gini hasilnya. Maksud saya pengen memulai sesuatunya itu dari nol. Sama seperti waktu kita pertama kali belajar teater. Iya kan? Nah, tapi akhirnya malah kebelangsak begini. Mereka emang benar-benar gak menghargai kita. Makanya Roy, waktu itu kan saya setuju banget dengan usulan si Yanti. Kalau kita segera bikin pagelaran. Ya, pagelaran lagi. Sudah kubilang berkali-kali. Kalau kita ini mau mengadakan pagelaran, itu membutuhkan dana yang cukup besar. Kita itu harus benar-benar bersikap realistis. Ali, justru karena sekarang tahun cikal bakal itu, Pak. Kita dituntut harus berani mengambil keputusan yang bersiko. Iya, yeah. Betul. Pak Ali, masih ingat kan? Tobi, arah Tobi. Matamu. Selama ini kan kalian bergantung sama Roy. Untung dia baik, mau menerima kita untuk nginap di sini. Coba kalau enggak, kalian ini mau tidur di mana? Hah? Emangnya lu mau tidur di laut? Mau dimakan ikan hiu, ikan paus? Hah? Gua rasa ikan paus muntah makan daging lu. Malam. Masuk. Kawan-kawan. Ini dia anggota sandal kita yang baru. Wah, pasti belum kenal kan? Belum dong. Saya Edi, kamu siapa? Saya Meli. Oh, bagus sekali. Bajunya juga kayak permen karet. Ini Pak Ali. Aduh, kabar. Tejo. Dan ini wanita satu-satunya di sini. Binsa. Yanti. Selamat datang di gubuk kita. Selamat bergabung. Apa kabar? Baik. Roy, kayaknya ada sesuatu yang mau saya omongin sama kamu. Oh ya? Iya. Soal apa nih? Atau mungkin kita bicara di luar aja, ya? Iya. Roy? Iya. Sebenarnya, saya datang ke sini cuma mau minta maaf sama kamu, Roy. Saya ngerasa gak enak sekali. Habis, waktu itu saya ninggalin kamu sendirian sih. Oh, itu. Gak apa-apa. Saya aja udah lupa. Yang penting kan kamu udah mau kesini lagi. Itu yang penting. Benar. Jadi kamu gak marah? Iya. Makasih ya. Dari pertama, saya udah nebak kalau kamu suaranya baik banget. Loh, tangan kamu kenapa sih, Roy? Kok tangan kamu sampai memar begini? Ah, gak apa-apa. Ini sih gak ada apa-apanya buat saya. Saya ini kan koki paling hebat. Ini waktu masak kena minyak sedikit, gak apa-apa lah. Insiden kecil. Ya ampun, kamu ini diajak ngomong serius malah bercanda. Mau yang serius? Iya dong. Ya gak apa-apa. Itu udah baikan sekarang. Benar nih. Buat saya yang lebih penting sekarang. Jadi kapan kamu mau latihan lagi? Oh iya. Ngomong-ngomong soal latihan, saya punya cerita buat kamu. Kamu ingat gak waktu kamu ngajarin saya buat ngomong selamat malam, Pak? Ingat gak? Ah, iya. Ingat gak? Iya. Gimana? Hah? Aduh, berhasil. Sekarang saya jadi penerima tamu yang terhebat dan paling top di sana. Wow. Dan tau gak sih? Sekarang ini tamu-tamu pada ngerebutin saya. Oke gak? Oke kan? Aduh, bagus itu, bagus. Kalau itu sih namanya udah bukan oke lagi. Tapi hebat namanya. Makasih ya. Semoga kamu juga bisa jadi aktor yang hebat. Dan sangat teater kamu, makin banyak muridnya. Tapi
Jangan-jangan nanti kalau kamu udah terkenal, udah sukses, kamu lupa sama saya. Ah, kamu. Hai, lihat tuh. Tamu nelayan itu bagus banget ya. Kelap-kelip, kayak kunang-kunang ya. Saya justru melihat sesuatu yang lebih indah di sini. Iya, maksud kamu lampu nelayan itu kan? Ya ampun, bagus banget. Saya nggak pernah lihat yang bagus kayak begini. Saya belum pernah melihat yang sebagus ini. Sebagus yang ada di depan saya ini. Maksud saya kamu. Ya ampun, Roy. Kamu gimana sih? Kamu diajak ngobrol masalah lampu nelayan, malah nyambung ke yang lain. Ngaco. Dan gak nyambung. Tapi saya gak pernah ngerasain perasaan yang sebagus seperti ini. Gak pernah sama sekali sebelumnya. Kamu apa enggak terlalu cepat kalau saya cium kamu sekarang? Terlalu cepat? Apa kamu sengaja main saya? Roy, saya emang wanita diskotik, Roy. Tapi saya bukan wanita murahan. Bukan. Maksud saya, Mel. 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 Kalau kamu bisa merubah cara hidup kamu, saya mau nanggung hidup kamu.
gak tahan. Sona gak tahan untuk kerja begituan lagi. Denis, nih, pakai baju ini. Kalau gak, saya pukul kamu. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Hah? Kurang aja. Pengkhianat!
Selamat sore. Maaf, saya terlambat. Sudah, duduk, duduk. Makasih. Begini, kami, maksud saya, Betty dan saya, sebenarnya sudah paham betul tentang kemampuan acting Anda. Tapi bapak-bapak dan ibu produser ini, mereka juga ingin melihat kemampuan acting kamu, Roy. Kamu gak keberatan kan kalau kami mencoba kemampuan kamu? Oh, enggak. Sama sekali enggak. Saya selalu siap. Nanti pada saat latihan, saya berperan sebagai kekasih kamu, dan saya akan meninggal di pangkuan kamu. Kamu improv aja, ya? Kita mulai sekarang? Oke, yuk. Gimana, bapak-bapak, ibu? Oh, sorry. Sorry. Kita lagi asik nih, silakan. Kita mau latihan. Begini, kami bertiga sepakat untuk tidak perlu lagi melihat akting kalian, terutama pemeran laki-lakinya. Maksud saya, siapa nama Anda? Saya Roy. Roy Saputra. Gimana? Cukup bagus kan nama saya? Ya, lumayan juga. Tapi kayaknya kurang komersil. Maaf, kalau bisa, tolong Anda menunggu dulu di luar sebentar ya. Masih ada yang harus kami bicarakan. Tapi Pak, gimana dengan tes acting itu Pak? Saya siap Pak. Tolong saya sekarang. Kami ngerti. Tapi maaf, kita. Saya minta tolong sekali lagi Pak. Atau yang nggak ada dialognya sama sekali Pak? Saya sanggup Pak, nggak apa-apa. Mungkin yang cuma kelihatan punggungnya aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak masalah. Saya bisa memberikan yang terbaik untuk bapak-bapak semua. Asal ya, saya minta pengertiannya aja. Ya, kalau nasi bungkus aja sih mungkin saya dapat kali, Pak, ya. Tiap hari. Roy, Roy. Kamu tenang dulu. Atau sebaiknya, kamu tunggu dulu di luar, ya. Biarkan kami diskusi dulu, ya. Loh, untuk apa lagi? Saya pikir nggak ada yang perlu kita diskusikan lagi, kan? Iya, karena kita bertiga sudah sepakat, ya? Ya, acting kamu bagus sekali. Kami bertiga terkesan. Acting kamu begitu natural. Jadi kami putuskan, bertiga nih, menerima kamu sebagai bintang pendatang baru di produksi film kami. Iya, kami semua sudah sepakat bahwa Anda adalah pendatang baru di perusahaan kami. Yang benar nih Pak. Aduh, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Betty. Terima kasih Pak. Oke. Jangan begitu dong Mel. Pak Robby kan kesini cuma karena ingin ketemu kamu. Kan kamu tahu sendiri berapapun uang yang kamu minta pasti dikasih. Gimana ya? Gimana ya? Kayaknya sih saya sudah jatuh cinta. Kamu bisa jatuh cinta? Iya, Pak. Siapa orangnya? Sayang nggak? Kalau untuk urusan itu sih saya nggak tahu ya. Lagi pula saya nggak pernah tuh mikir hal-hal yang seperti itu. Dia tuh udah janji mam sama saya kalau dia bakalan setia, sanggup nanggung semua kebutuhan hidup saya. So tahu kamu, kamu tahu apa soal laki-laki? Semua laki-laki pasti akan bicara begitu. Jangan percaya yang kayak begituan, Meli. Percaya sama saya. Buat mereka, perempuan semacam kita ini nggak lebih dari tempat sampah yang untuk buang unek-unek mereka. Tahu? Pengalaman kamu dibanding saya belum ada apa-apanya, Mel. Percaya deh. Udahlah, sana pergi kerja lagi. Apa itu kan emas main baru?
tidak, karena semuanya telah melalui proses. Dia adalah pemain masa depan untuk produksi kami. Ya, dari mana latar belakangnya, Pak? Ada latar belakang teater, latar belakang iklan, atau pemain iklan, atau model? Selama ini saya dekat dengan lawan main saya, karena saya berusaha untuk bermain maksimal dalam setiap film. Jadi, dengan saya dekat dengan lawan main saya itu sering diartikan bahwa saya menjalin affair dengan lawan main saya. Dan mudah-mudahan untuk sekali ini, saya sudah mencoba mempelajari skenario-nya. Saya berusaha masuk ke karakter yang diinginkan dalam cerita itu. Terutama orang teater seperti saya ini, penting kita masuk dalam peran itu dengan baik. Roy punya latar belakang teater. Dan saya merasa Roy bisa mengimbangi saya dengan baik. Jadi saya tidak akan takut, reputasi saya akan turun. Saya nggak bermaksud ngecewain Pak Robi. Tapi sekarang ini saya lagi bingung, Pak. Bingung apa lagi sih? Paling yang kamu bingungkan ini kan, ambil tuh semua. Maaf, Pak. Bukan ini masalah saya. Bukan ini yang bikin saya bingung. Tapi saya benar-benar lagi nggak enak badan, Pak. Tolong, Pak, mengerti saya sedikit saja. Lancang benar kamu ya. Buat saya, tidak ada kata tidak. Kamu belum tahu siapa saya ya. Jangan lupa. Pacar kamu tahu bisa marah nih. Saya belum punya pacar kok. Kalau menurut aku skenario-nya terlalu ringan. Enggak ada tantangan buat orang-orang seperti kita ini. Ya, yang jelas gak berbobot, Roy. Apa kamu benar-benar mau memainkan karakter itu? Karakternya gak jelas, Roy. Ya, habis mau gimana lagi? Saya pikir sih gak ada salahnya kalau kita sedikit kompromi sama pasar. Aduh, Roy. Kita sekolah untuk ini. Setengah mati saya kejar kesempatan ini. Sekarang udah ada. Saya pikir sekaranglah saatnya untuk mulai. Oke, Roy. Saya setuju, Roy. Pokoknya saya tetap dukung you. Gak perlu kamu dengerin omongan-omongan pemimpi ini. Mereka pikir aktor besar. Saya bilangin ya. Jangan mentang-mentang kalian sudah sekolah, kalian bisa langsung jadi aktor. Jangan mimpi, Bung. Kita harus mulai lagi dari awal. Tuh, lihat tuh, hero itu. Dia benar-benar mulai dari bawah. Itu realitasnya. Bukan panggung sandiwara. Kayak dunia kalian itu. Kita ini bukannya nggak mau berusaha. Cuma kita belum dapat kesempatan yang sebagus seperti Roy. Ya, betul. Bos, kayaknya ada yang cari tuh. Siapa, Roy? Betty. Masa gak kena? Betty Paramita. Betty Paramita? Yang terkenal itu? Iya. Waduh. Betty jemput kan? Wah, hebat, Roy. Ya. Sorry, Pak. Saya ditunggu, Pak. Iya. Yuk, nanti ya. Yuk. Siapa sih? Hah? Siapa sih, Pak? Betty, Betty. Hah? Betty? Betty siapa? Betty Paramita. Iya, siapa Paramita itu? Dia pemain sinetron. Ya, sinetron yang mana? Yang mana aja. Setiap kamu putar channel, ada dia. Tolong, tolong. Pak Betty-nya mau syuting, mau kerja, ya. Lain kali aja, ya. Ya. Makasih. Dah. Duh, makasih ya. Untung ada kamu. Kalau nggak udah habis deh. Nah, itu kan resiko kamu. Yuk, nanti udah telat. Oke. Pak Betty. Halo.
Apa kabar? Baik. Saya Meli. Saya boleh minta tanda tangan nggak? Oh, boleh, boleh. Ini cantik ya. Saya sering loh nonton sinetronnya Mbak. Actingnya bagus deh. Aduh, sorry ya. Nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Yuk, udah telat nih. Oke, okay. Kamu duluan aja. Ya, gara-gara kamu kasih buku waktu itu, jadi senang baca. Makasih ya bukunya. Sama-sama. Saya juga kan senang bisa memberikan sesuatu yang positif buat orang lain, apalagi kamu. Pipi kamu kenapa? Hah? Gak apa-apa kok. Roy, ayo dong, udah telat kan? Oh, ya, sorry. Sorry ya, Mel. Saya buru-buru mau syuting. Iya, Betty ngajakin saya untuk jadi peran utama dalam sebuah produksi film. Oh ya? Bagus okay. Dong. Selamat ya. Ya. Roy, kita masih bisa ketemu lagi kan? Ya, ya tentu. Ya. Sampai ketemu. Ya. Pak, makan dulu Pak. Terima kasih. Waduh, Bang Jom. Makan dulu. Enak kan nih cateringnya? Dit. Yang masih kayak kemarin. Lagi aduh. Lo ngapain coba-coba baju? Waduh. Kayaknya ada makanan nih. Makasih ya. Udah bawain saya makanan. Kebetulan Mas lagi lapar banget. Ini jatah. Jatah udah pas. Emangnya gue bawain ginian buat lo? Ini buat tokoh peran utama tau. Buat yang namanya tuh kru-kru penting. Jatah figuran kayak lo tuh nggak ada. Awas ya, lo nekat. Tahu sendiri. Dadang. Sejak kapan kamu berani kurang ajar? Mbak, figuran itu memang beda, Mbak. Jatah makannya. Kalau dia nggak dapet dia lo, itu nggak dapet jatah makan, Mbak. Dang, kamu mesti ingat. Sekali lagi kamu berani kurang ajar, saya pecat kamu. Kamu tahu nggak siapa dia? Dia figuran kan? Udah, Beth, nggak apa-apa kok. Dia kan nggak tahu. Tuh, kamu tuh harus bersyukur dia masih baik sama kamu. Pergi sana. Makasih ya. Saya mau ganti baju dulu. Boleh gitu lagi. Kamu kan pemeran utama. Kru-kru di sini harus belajar untuk menghormati kamu. Iya. Tapi pelan-pelan lah, Bet. Wajar lah. Soalnya sebagian besar di antara mereka kan belum tahu siapa saya. Iya kan? Roy, ternyata badan kamu bagus ya. Kamu pasti rajin diet. Oh. Enggak, saya enggak pernah diet. Yang ada paling-paling tiap pagi pada saat saya olah vokal, olah tubuh sedikit lah. Mantep aja, kamu karismatik banget. Apalagi kalau saya dengar suara kamu. Jantung saya langsung deg-degan. Senyum kamu supaya kita bisa lebih dekat dan saya kenal kamu lebih pribadi lagi. Jadi pada saat kita acting nanti udah gak canggung lagi. Ya. Mel. Sorry Beth, saya gak bisa.
Kenapa? Kamu malu? Kan gak ada yang lihat. Sorry, Beth. Kali lagi sorry. Saya benar-benar gak bisa, Beth. Mungkin hal seperti ini buat kamu biasa, tapi buat saya enggak. Terus terang, saya kesini bukan untuk hal yang macam-macam, Beth. Saya kesini khusus untuk acting. Sombong sekali kamu, Roy. Kamu pikir kamu bisa jadi pemeran utama karena acting kamu? Enggak, Roy. Kamu jadi pemeran utama karena saya. Ya, saya tahu itu. Ini pun justru karena saya menghargai dan menghormati kamu, Beth. Tapi... Sudahlah, Roy. Kamu gak usah banyak ngomong. Saya tahu kenapa kamu menolak saya. Karena perempuan kampungan yang namanya Meli itu, kan? Asal kamu tahu, Roy. Tidak ada laki-laki yang pernah menolak saya. Kayaknya Betty sudah siap nih, John. Bagaimana yang lain? Oke, kan? Oke, sir. Kita datang baju tadi. Oke, yuk kita mulai. Yuk. Diana, ambil kostum gue. Gue mau balik. Balik? Nggak salah nih. Iya, gue lagi kamu. Betty. Apa lagi sih? Bagaimana nasib anak-anak? Kira-kira lo pikirin aja sendiri. Ya ampun. Kira. Bagaimana nih, John? Roy kali, sir. Roy. Boleh gak senyum kamu? Jadi pada saat kita acting, udah gak canggung lagi. Saya emang wanita diskotik, Roy. Tapi saya bukan wanita murahan. Sorry, Beth. Saya nggak bisa. Sombong sekali kamu, Roy. Kamu pikir kamu bisa jadi pemeran utama karena acting kamu? Enggak, Roy. Kamu jadi pemeran utama karena saya. Asal kamu tahu, Roy. Tidak ada laki-laki yang pernah menolak saya. Apa? Mungkin kamu ngapain sih, Ray, malam datang ke sini? Kayak gak ada kerjaan aja. Sorry, Mel. Saya lagi bingung. Saya gak tahu lagi mesti kemana saya cari teman untuk saya ajak diskusi. Capek dong malam-malam diskusi. Mendingan kamu datang aja ke gedung DPR sono kalau mau diskusi. Jangan di sini. Tapi kalau kamu ke sini karena kamu kangen sama saya, itu baru asik. Iya gak? Mau kemana, Roy? Roy, jangan naik ke situ, Roy. Nanti ibu kos bisa bangun. Roy, dia galak banget, Roy. Biarin aja ibu kos kamu tahu. Nanti kan yang kena marah kamu. Dan kamu kan yang diusir dari tempat kos ini. Hah? Roy, kamu tega banget sih, Roy. Nanti apa kata teman-teman kos saya, Roy? Saya nggak peduli apa kata orang, dan saya juga nggak peduli kalau ibu kos kamu tahu.
Yang penting malam ini saya bisa ngomong kalau saya kangen banget sama kamu. Saya nggak bisa tidur karena terus mikirin kamu. Mel, saya jatuh cinta sama kamu. Apa saya nggak salah dengar nih? Terus terang aja, saya senang banget dengan ucapan kamu. Tapi kamu lagi serius kan, Roy? Gak ada tapi dan gak ada kalau-kalau. Mel, kamu harus percaya apa yang saya ucapkan, Mel. Mel, kita lagi gak mimpi. Ini kenyataan. Aduh. Sakit kan? Itu artinya kamu lagi gak mimpi. Saya bahagia banget malam ini, Roy. Karena tadinya saya pikir saya bakal kehilangan kamu. Tapi ternyata... Saya kan tadi udah bilang. Nggak ada tapi-tapian untuk wanita secantik kamu. Mel. Di bawah sinar... bulan purnama yang indah ini, saya ingin kita jadikan malam ini adalah malam yang paling indah di awal hubungan kita ini. Dan gak ada satupun, gak ada satupun orang lain yang bisa memisahkan kita. Bagaimana kalau Roy Badai Samudra? Bagaimana? Maaf, begini ya Roy. Dulu rencananya untuk sinetron ini produser menginginkan bintang yang sudah ngetop, yaitu Awan Gunawan. Tapi pada saat itu Awan Gunawan schedule-nya sedang penuh. Jadi saya mengusulkan kepada produser untuk menggunakan bintang yang masih baru, yaitu kamu. Tapi belakangan kami mendapat kabar, ternyata Awan Gunawan schedule-nya sudah tidak penuh dan bisa bermain di film ini. Jadi kami kembali ke rencana kami yang semula. Kami terpaksa mengganti kamu, Roy. Maaf ya. Loh, kok bisa begini? Sorry. Maksud saya, jadi begitu ya? Gak apa-apa, no problem. Kalau saya cuma dipakai sebagai peran pembantu gak masalah. Karena buat saya peran apapun, yang penting tantangannya itu. Nah, sorry, kayaknya untuk peran pembantu pun sudah ada pemainnya, ya kan? Ya udah kalau memang begitu keputusannya. Gak apa-apa, cuma saya berharap masalah pergantian pemain ini bukan karena penolakan saya atas ajakan kamu kemarin ya, Ben.
Karena terus terang, kalau pemilihan pemain didasari oleh hal-hal yang gak penting seperti itu, kapan persiapan kita mau maju? Kamu mau berubah. Sayang. Sayang sekali. Padahal di tahun 2000 ini, pasar global udah mulai dibuka. Kalau perfilman kita nggak maju-maju, saya yakin orang-orang macam Anda ini akan terlibat oleh pasar global nanti. Lihat aja, Nak. Maaf ya. Saya harap Anda mengerti. Saja. Dan aku pikir tak ada salahnya kan. Cuma saja nasibnya sudah tidak baik. Dewi Fortuna belum lagi berpihak padanya. Dan kejadian itu wajar aja. Iyalah, wajar itu. Dan sangat biasa dialami oleh setiap orang. Minimal dia sudah mencoba kan. Kegagalan itu biasa itu. Justru saya pikir orang-orang seni seperti kita ini, dengan kejadian seperti itu, menjadi pengalaman batin yang menarik. Kalian tahu, semakin banyak bekal kita dengan pengalaman batin, semakin mapan kehidupan kita sebagai seorang seniman. Kalau mau kasih kuliah, jangan sama kita dong. Ya dong. Memangnya kita ini anak kemarin sore apa? Maksud saya sekarang, sebaiknya kita jangan memojokkan Roy. Kasian dia. Pasti sekarang dia lagi sedih. Saya nggak minta rasa kasihan Bapak. Dan saya rasa Bapak juga salah kalau bilang saya lagi sedih. Justru kebalikannya, Pak. Saya sekarang sangat percaya diri. Dan rasanya saya baru terlahir kembali. Roy, maksudmu kamu main sinetron baru lagi? Iya, pasti dong. Pasti mereka minta maaf dan mereka minta kamu datang lagi kan, Roy? Bukan. Kali ini bukan masalah sinetron. Dan mulai detik ini saya nggak mau ngomong soal sinetron lagi. Saya akan bikin pertunjukan teater. Roy, lo salah nih. Emangnya lo udah incak main sinetron? Ya, bisa dibilang gitu kali ya. Oke, saya minta ya. Mulai besok kita pelajari naskah ini. Oke, Roy, kami semua dukung kamu, Roy. Thank you. Oke, kita jadi pemuntaca. Oke. Enggak. Hai Mel. Halo Roy. Roy, buku Romeo dan Julietnya saya ambil sekarang ya. Soalnya saya senang banget menerangkan kata-kata yang mengandung puisi setiap kalimatnya. Oh ya? Oh bukan. Maksud saya mau nyelesain baca buku itu, Roy. Ya, saya ngerti. Abis waktu itu kamu lempar sih. Ya. Terus terang, saya belum bisa ngembalin buku itu sekarang. Ntar aja lah ya. Kenapa, Roy? Bukunya hilang. Enggak. Yaudah, saya jelasin sekarang. Sebentar ya. Ya. Oke, sorry ya. Oh iya, sebentar, Roy. Oke. Hati-hati, Roy. Oh, kamu mau kan bantu saya? Pokoknya saya janji, kalau penontonnya rame, akan saya kasih kamu bonus. Janji. Bukan, Roy. Masalahnya bukan itu. Saya takut kehilangan kamu, Roy. Lagi pula kamu kan tahu sendiri. Kalau saya belajar acting itu hanya untuk terima tamu. Untuk kerja. Mana kamu yakin kalau saya bisa main teater? Masalahnya bukan yakin atau nggak yakin. Saya tahu persis kamu. Kamu tuh orangnya mau belajar. Itu lebih penting buat saya. Daripada hanya cuma sekedar keyakinan, ya kan? Mel, ayolah Mel, bantu saya. Kamu di sini nggak sendirian.
saya dan teman-teman di sanggar akan bantu kamu. Ya? Lagi pula kamu sekarang lagi baca ceritanya. Itu menarik buat saya. Kamu akan lebih paham karakternya. Dan hanya kamu yang pantas. Terus kerjaan saya gimana? Kalau saya nggak perlu kerja lagi? Ya, itu lebih baik. Supaya kamu dapat konsentrasi full di sini. Mel, saya kan udah janji. Saya akan nanggung hidup kamu. Nggak tahu lagi harus cari kemana. Seluruh perusahaan yang biasanya ngasih sponsor untuk teater sudah aku datangi. Tapi ya, dapatnya cuma segini, 750.000 rupiah. Kalau kita terus-terusan sibuk cari sponsor, kita nggak bisa konsentrasi untuk latihan. Padahal pegelaran tinggal seminggu lagi. Ya. Padahal saya dan Meli sudah bekerja keras mencari sponsor. Iya, mana saya udah pakai rok mini segala lagi. Iya. Dan kayaknya kita nggak mungkin mencari tambahan dana lagi. Soalnya dana ini kita dapat dari teman-teman kita yang membantu kita. Terus? Terus kita mau bagaimana? Enak saja kalau saya jadi kamu. 3 tahun gak pulang, Roy. Tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin. Datang-datang kamu cuma minta duit untuk pagelaran. Hah? Dan yang lebih konyol lagi, kamu itu bawa-bawa perempuan yang gak jelas lagi. Siapa sih dia? Hah? Maksud papa anak siapa dia? Lagi pula lama betul di kamar mandi. Jangan-jangan dia itu nanti ngambil koleksi parfum mama kamu. Pak, kalau ngomong jangan kayak gitu ah. Biarin aja, Mam. Begitulah pikiran orang yang melihat segala sesuatu itu cuma dari ukuran materi aja. Roy, apa yang papa katakan itu kan wajar-wajar saja. Cobalah kamu pikir. Kita orang tua siang malam membanting tulang kerja keras mencari uang untuk membiayai hidup kamu. Yang hidupnya tuh gak punya beban. Kerjanya itu kamu cuma ongkang-ongkang kaki, bengong, cari inspirasi katanya. Bahkan kadang-kadang papa lihat itu kamu seperti orang gila. Begitu. Cara hidup seniman yang kamu bangga-banggakan itu. Ya. Pak, selama ini kan... Setelah saya selesai kuliah, saya nggak pernah minta duit lagi sama papa. Iya kan, Pap? Sekarang saya juga nggak minta. Tadi kan saya udah bilang, saya cuma mau pinjam. Lantas kalau papa nggak mau kasih, kamu tuh mau apa? Hah? Mau apa? Ya. Yeah. Warisan dari papa waktu dia ngasih hadiah ulang tahun saya yang 17.
mobil. Mau saya bawa kemana ke mobil ini? Itu urusan saya, Pak. Roy, mobil ini memang sudah Papa wariskan buat kamu. Tapi bukan berarti kamu bisa berbuat seenaknya. Kamu tahu, Roy, mobil ini dulu adalah termasuk harta kebanggaan Papa. Ya, kebanggaan. Tapi saya akan tetap jual mobil ini, Pak. Kamu? Pak, sudah dong, Pak. Kamu sekarang ini berani mulai kurang ajar sama Papa, Roy. Jadi itu yang kamu dapat di sekolah teater selama 3 tahun. Roy, kenapa sih kamu, Roy? Kamu gak lagi serius, kan? Mobil ini hanya satu-satunya milik papahmu sebelum dia kaya. Mobil ini juga yang nganterin mama ke dokter pulang pergi selama mama hamil sampai kamu lahir, Roy. Terlalu banyak kenangan dalam mobil ini. Maafin Roy, Mam. Roy gak punya pilihan lain. Roy, saya pikir lebih baik kamu tunda aja dulu perjalanan itu. Kita kan bisa sama-sama dari semester lagi. Siapa tahu kita lagi untung kali ini. Gak mungkin, ya. Pagelaran tinggal seminggu lagi. Waktunya mepet banget. Kita harus konsentrasi latihan. Oke. Kalau Papa kasih pinjam ke kamu, apa kamu bisa mengembalikan? 50 juta, Roy. 50 juta. Bukan jumlah uang yang sedikit. Bisa kamu mengembalikan uang sejumlah itu? Oke, Pak. Roy akan coba. Roy minta Papa kasih kesempatan buat Roy. Kalau sampai pagelaran ini gagal, Roy bersedia bekerja di tempat Papa. Roy akan rela meninggalkan dunia teater, dunia aktor. Itu yang Papa inginkan, kan? Dari kedua kaum yang bermusuhan, lahirlah dua pasangan kekasih yang mau dirundung malapetaka oleh nasib malam dalam kubur mereka. Romeo dan Julia. Dalam hidupku, Romeo, kau penambat hatiku. Oh, Julia. Romeo.
Julia, Julita, cintaku, kau telah membuat aku jadi betina. Romeo, Romeo, Mercutio kawan kita, dia telah meninggal katamu. Terbukalah pintu gerbang bencana. Ribat yang ganas datang lagi. Sekarang arwah Mercutio telah melayang di depan kita berdua. Aku atau kau yang akan menuntut dia. Kau lah penebak yang akan ikut bersama dia. Untuk pelanggaran ini, Romeo kami buang dari sini. Kau telah mati. Panji-panji kecantikan masih menghias bibir dan pipimu. Inilah orang Montaponga yang dibuang itu. Sekarang ia datang untuk berbuat jahat dengan mayat. Hei orang Montaklata, lepaskan kerja-kerjimu. Hei anak muda, jangan kau tantang orang yang sedang putus asa. Pergilah, sebab di sini ku sambung nyawa. Tak usah tutur katamu. Sekarang kau ku tangkap bagai penjahat. Kau gas. Kau gusarkan aku. Lawanlah aku. Oh, ahli obat yang budiman. Obat ini memang mujarab. Racun yang tertinggal di situ.
mau kamu bawa kemana, Melin? Hah? Lu tahu, si Melin ini pacar gua. Diam! Sekarang lu buat, hah? Mau apa? Diam! Roy, Roy. Oke, kali ini lu menang. Tapi lain kali. Apa? Apa? Mau apa? Selamat terus. Jadi aktor. Kok tahu sih? Tahu dong.